Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Mak Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Wadidaw wadidaw semuanya, apa kabar teman-teman? Pew pew pew. Pew pew pew. Pew pew pew. Gila parah teman-teman. Wah. Teman-teman kalau masuk live IG Mimin tadi, wah, pasti teman-teman langsung off. Kenapa? Karena Mimin enggak berhenti ngomongnya. Gila parah Mimin. Sampai-sampai enggak dengar suara motornya. Bukan itu yang Mimin katakan. Oke, hari ini aksi Mak Marquez gila parah. Mak Marquez startnya dari P13 teman-teman ya. Startnya dari P13. Saat start Mak Marquez sudah tembus ke P8 kalau enggak salah. Tikungan pertama Mak Marquez sudah masuk ke P8. Start P10, startnya P13. Sudah start, Mak Marquez sudah masuk ke P10. Dan di tikungan pertama Mak Marquez masuk ke P8. Tikungan kedua dan ketiga kan dekat itu. Langsung Mak Marquez di P6. Dan di P6 Mak Marquez pusing-pusing, langsung berada di P4. Dan setelah P4, belum, P5 dulu ya. Lepas tu di P4, saat itu ada Alex Espargaro ya. Ada Alex Espargaro di P3, P2 Marquez, ke P1 ada Jorge Martin. Dan pusing-pusing si Alex Espargaro ternyata kena ini double long lap penalty. Lalu Mak Marquez masuk ya, masuk di P3. Sekarang Mak Marquez di P3. Ini sisa 10 lap lagi Mak Marquez sudah berada di P3. Dan di sini ada kejadian yang aneh, enggak tahu kenapa si Francesco Bagnaia yang katanya Francesco Bagnaia ahli lah dibilang. Ahlinya maksudnya itu memang skill luar biasa katanya si Atuk di saat di Jerez kemarin. Sampai-sampai memojokkan si Mak Marquez. Nah, setelah itu terjadinya crash juga bagi si Joan Mir. Setelah Joan Mir ada terjadi crash lagi si apa? Siapa crash lagi? Alex Rins juga crash ya teman-teman ya. Dan di sini gila parah sekali. Akhirnya di saat beberapa lap lagi 8 atau 6 Mimin enggak tahu, si Marquez crash teman-teman ya. Marquez crash, lalu Mak Marquez berada di P2 ya. P2 ya. Pokoknya teman-teman kalau ingin serunya live bersama Mimin Radio GP yang gila parah gimana gitu, langsung aja masuk ke Instagram Mimin, follow aja dan ikuti nanti kalau Mimin ada live nanti teman-teman langsung di live di situ ya. Yang mana nama Instagram Mimin @radiogp93. Nanti di situ keluarnya dua akun ya. Yang satu akunnya profilnya sama seperti YouTube, yang satu lagi profilnya bersama warna merah tulisannya. Dan sampai selesai teman-teman ya, sampai selesai Mak Marquez bertahan di P2 ya. Sebab jarak si Jorge Martin sudah 1 detik sampai 2 detik ya. Jorge Martin membuat gap ya. Oke, untuk hasilnya untuk hari ini, yang mana yang pertama ada Jorge Martin ya. Yang pertama ada Jorge Martin, kedua ada Mak Marquez, ketiga ada Maverick Vinales, keempat ada Enea Bastian ini, kelima ada Alex Espargaro, keenam Pedro Acosta, ketujuh Fabio Di Giantonio, kedelapan ada Jack Miller, sembilan Raul Fernandez, sepuluh Fabio Quartararo, sebelas ada Miguel Oliveira, 12 Franco Morbidelli, 13 Johan Zarco, 14 Alex Marquez, 15 Brad Binder, 16 Takaki Nakagami, 17 Agustus Fernandez, 18 ahlinya mekanik. Oke, yang seterusnya yang crash ya. Yang crash ada Brad Binder, ya ada Takaki Nakagami,
bukan. Yang keras ada Markebo, Marco Bezzecchi, kedua ada Alec Rin, dan ada Joan Mir, dan ada Francesco Bagnaia. Oke teman-teman, itu untuk hasil sprint race MotoGP ya. MotoGP Prancis ya teman-teman ya. Dan untuk poin hari ini yang mana Jorge Martin yang pertama ya, masih menjadi leader ya. Masih menjadi leader yang pertama sebanyak 104 poin untuk Jorge Martin. Kedua ada Enea Bastianini dengan 76 poin. Ketiga ada Francesco Bagnaia 75 poin. Enea 76, Francesco Bagnaia 75. Dan keempat ada Pedro Acosta 73 poin. Dan kelima ada Maverick Vinales dengan 70 poin. Dan Marc Marquez dah menjadi di posisi ke-6 dengan 69 poin. Ketujuh ada Brad Binder 59 poin. 8 Alex Espargaro 44 poin. 9 ada Fabio Di Giantonio 37 poin. Dan 10 ada Markebo 36 poin ya, seterusnya teman-teman ya. Ahli mekanik 0 poin ya di situ ya, ahli mekanik ya. Oke teman-teman, itu saja untuk Mimin sampaikan ya. Untuk Mimin katakan teman-teman, yang mana Marc Marquez berada di P4. P2 ya. Oke teman-teman, sekali lagi Mimin katakan live-nya, full live-nya di IG Mimin ya. Full live-nya di IG Mimin Radio GP. Radio GP 93. Radio GP 93 ya. Ada dua akun, dua-dua akun kita itu. Dua-dua akun Mimin itu. Tapi yang live-nya di Radio GP warna merah tulisannya. Ya. Oke teman, itu saja untuk informasi. Besok race-nya pukul 7 ya. Besok race-nya pukul 7 ya. Stay tune terus. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.